Ramadan tahun ini pastinya lebih bermakna buat umat Islam di seluruh negara selepas mereka dibenar menunaikan solat tarawih secara berjemaah di masjid dan surau tanpa penjarakan fizikal mulai malam tadi. Selepas 2 tahun tidak dapat mengimarahkan masjid, malam pertama solat tarawih dipenuhi jemaah bagi menunaikan solat sunat berkenaan. Tinjauan di Masjid Al-Muktafi Billah Shah di Kuala Terengganu, hampir 500 jemaah hadir menunaikan solat isyak diikuti solat tarawih. Jemaah turut menyambut baik dan bersyukur apabila dapat menunaikan solat dalam suasana saf dirapatkan. Jemaah masjid yang hadir ke masjid juga berdisiplin mematuhi SOP ditetapkan bagi mengekang penularan COVID-19. Apabila kerajaan mengumumkan rapat saf dengan juga kebenaran solat tarawih, maka saya berasa terharu bahawa tahun ini merupakan tahun yang begitu terbaik selepas kerajaan mengumumkan 1 April. Kita perasaan gembira, happy lah sebab kita dah kembali kepada sediakala. Jadi ada suasana Ramadan. Sebelum ni mula-mula dulu kita tak boleh sembahyang Ramadan. Jadi Ramadan kedua dapat sembahyang tapi jarak-jarak. Tapi kali ini alhamdulillah dah kembali pada asal, jadi suasana Ramadan tu kembali meriahlah dan kita rasa ramai jemaah boleh datang. Jadi